Pemirsa, bagi Anda para pecinta teknologi komunikasi, pasti sudah nggak sabar dengan kehadiran salah satu produk handphone flagship asal Korea. Bertemakan Share the Epic, sejumlah fitur menarik memungkinkan Gen Z membuat dan membagikan setiap momen menjadi lebih epic. Raksasa teknologi Korea meluncurkan produk smartphone flagship terbarunya yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra 5G di Indonesia. Dengan teknologi terkini memudahkan setiap orang bisa menjadi content creator. Bertemakan Share the Epic, Samsung juga memamerkan kreasi Epic Video Reels yang diproduksi menggunakan Samsung Galaxy S23 Ultra. Tidak tanggung-tanggung, smartphone dengan teknologi teranyar ini menawarkan performa kamera 200 MP. Dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2 dan image signal processing berbasis kecerdasan buatan yang telah ditingkatkan, membuat pengguna mampu mengoperasikan kamera secara optimal meski dalam kondisi minim cahaya dengan banyak gerakan. Belum lagi S Pen memungkinkan pengguna semakin kreatif membuat stiker lebih mudah. Dengan intelligent display, Samsung juga memanjakan para gamers yaitu membuat tampilan di layar terlihat semakin halus. Seluruh fitur apik ini didemonstrasikan ciamik oleh sejumlah artis terkenal seperti Raisa, Dian Sastro, Jerome Pauline, Fonzie Felicia, dan Lyodra Ginting. Ada beberapa hal seperti di Epic Camera Experience, karena ini adalah kamera dengan 200 megapiksel yang juga memiliki fitur nightography, kemudian ada optical image stabilizer yang sudah disempurnakan 2 kali lebih stabil dari fitur sebelumnya, kemudian bisa 100 kali zoom, dan masih banyak lagi. Selain memungkinkan membuat konten dan mengabadikan momen dengan epic, Samsung Galaxy S23 Ultra menghadirkan keceriaan melalui video wallpaper, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dengan kemasan daur ulang. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.